manggil dia itu jangan salatullah, salamullah, jangan lagi. Jangan lagu salawat, lagi apa? Angayati raiskiwati. Jadi dia ingat mati aja. Bagaimana cara mengatasi mertua yang matre? Oh, patut anaknya matre, mertuanya matre. Pak, bapak, besok kita buat arisan keluarga ya, Pak? Kita ada pengajian ya? Ya. Siapa ustadznya? Kita undang Ustadz Dery Sulaiman. Judulnya apa? Orang kaya mati. Ceritakan. Jangan kamu yang menasehati mertuamu. Jangan pulang dari sini, bapak mertua, ibu mertua, duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Enggak masuk. Lidahnya lidah orang lain, tapi pesannya lewat mulut kamu. Ustaz Dery, ya. Bisa datang ke tempat kami hari Ahad nanti, kita buat tablik akbar pengajian, bukan cuma keluarga, ramai lingkungan. Oke, judulnya mati. Oke, insyaallah kita bahas mati. Insyaallah setelah buat pengajian nanti dibantu dengan doa tahajud malam, orang mertua antum berhenti matre dan dia akan manggil antum sini. Rumah-rumah kos yang sana ambil untuk kamu. Tak ada gunanya. Kenapa begitu, Pak? Aku sedang dililit utang sekarang gitu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya boleh pergi bersama teman perempuan keluarga tanpa keluar negeri? Apa boleh saya pergi bersama teman perempuan keluar negeri tanpa mahram? Enggak. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dzi mahramin. Tidak boleh pergi kecuali dengan mahram, tapi atas izin suami. Ya suamimu izin, dia tertekan. Mas, aku mau keluar negeri. Ini acara kantor. Izin ya? Iya. Suaminya ikatan laki takut bini. Bolehkah perempuan bekerja? Kata Syekh Atiyah Saqar dalam fatwa Al-Azhar, boleh. Syaratnya, yang pertama, izin suami. Yang kedua, tidak bercampur aduk laki-laki perempuan, tak ada khalwat. Yang keempat, tak meninggalkan kewajiban. Nih, berapa banyak perempuan sekarang lebih lama dengan laki orang daripada laki dia sendiri. Jam 7 berangkat dari rumah, 8, 9, 10, 11, 12 dengan laki orang. Makan siang dengan laki orang juga. Habis itu sekantor lagi, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 dengan laki orang. Pulang, sampai rumah masih dengan laki orang juga main WhatsApp. Dengan suaminya hanya setor wajah. Ketika mau berangkat ke kantor, wajahnya cuantik. Mau ketemu laki orang. Di rumahnya macam genderuwo. Tapi kalau perjalanan itu murni kerja, aman, ramai-ramai, jauh daripada fitnah, oke. Ustadz, bagaimana menyikapi pemimpin yang teramat zalim? Doa. Tidak ada kekuatan melebihi doa. Doa silahul mu'min. Saya selalu dalam majlis saya sampaikan doa. Nanti di akhir majlis kita doa. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan kuasa kepada orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami. Fidel Castro tidak mengenal Tuhan. Dia tak takut sama Tuhan, tapi dia masih sayang sama masyarakat Kolombia. Che Guevara, dia tak takut sama Tuhan, dia komunis, tapi dia masih sayang. Ini ada orang sama Tuhan tak takut, sama rakyat tak sayang. Komplitlah penderitaan. Maka orang-orang seperti ini didoakan kepada Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Bagaimana menyikapi ulama-ulama yang sekuler? Ulama-ulama yang sekuler akan dilawan oleh ulama-ulama yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di Indonesia, di dunia, masih banyak ulama-ulama yang tidak hanya membagi. Islam hanya tiga. Lahir akikah, nikah walimah, mati takziah. Ekonomi tak diurus, politik tak diurus. Islam hanya sekedar pelipur lara. Islam tidak mengurus masalah dunia. Islam ini sekuler, dari sekulum. Agama hanya untuk
seremonial saja. Hari raya, ketupat, maaf lahir batin, akikah, selesai. Masya Allah, sekarang lahir ulama-ulama di dunia ini tetap ada. Dunia ini kan panggung sandiwara yang isinya tak lebih daripada lima. Ada penguasa yang zalim, Fir'aun. Ada orang kaya yang zalim, Qarun. Ada orang cerdas tapi ilmunya untuk Fir'aun, Haman. Allah sandingkan dua ini. Inna Fir'auna wa Haman. Ada ulama jahat, Bal'am. Ada orang soleh tapi tertindas, Musa alaihissalam. Hari berganti, musim berubah, pentas bubar, tapi isi dunia itu-itu juga. Bagaimana cara membangkitkan ekonomi umat? Kami deklarasi di BKB hari Sabtu malam Ahad kemarin di Palembang. Tabligh Akbar, hijrah, bangkitkan ekonomi umat. Pertama, orang-orang kaya, dokter-dokter spesialis yang punya banyak uang waktu itu kumpul buat minimarket, buat retail, buat toko, bantu umat Islam punya. Nah, jadi jangan ceramah aja, belanja tempat orang Islam, belanja tempat orang Islam. Di mana tempatnya, Pak Ustaz? Aku enggak tahu tempatnya di mana. Harus ada tempatnya. Nih masjid, di samping masjid ada tanah kosong, buat tempat belanja grosir, belanja beras, belanja gula, belanja mie instan, belanja barang umat Islam. Belanja di tempat orang Islam. Karena orang Islam akan bayar zakat, dia akan sedekah, akan infak. Ini mesti ada terus gerakan-gerakan. Padahal di legenda jamaah sudah memiliki koperasi syariah, mendirikan minimarket kitamat, tapi animo belanja umat masih rendah, belanja ke lain hati. Padahal belanja kitamat, kenapa tidak belanja? Lembaganya sudah ada. Kalau tidak ada yang tak sesuai, duduk bersama. Jangan sholatnya islami, puasanya islami, umrohnya islami, ekonominya kapiri. Tak betul. Gerakan belanja. Ini kalau belanja di tempat orang non-muslim, wow, jor-joran, kasih terus duit. Duit-duit Islam. Tapi kalau belanja sama orang Islam, nawarnya minta ampun. Ikannya berapa, Bu? 10 ribu. Ish. 5 ribu aja ya. Memangnya ente masuk surga gara-gara 5 ribu itu? Memangnya ente kaya gara-gara 5 ribu itu? Tapi kalau sama orang lain 50 ribu dia tak terasa. Saya mau bertanya, lebih baik nikah dulu baru mapan atau mapan dulu baru nikah? Iyakunu fukara. Kalau dia miskin, yughnihimullah. Allah akan mengkayakan dia. Inja'akum. Kalau datang laki-laki ke rumah kamu, hai para bapak-bapak yang punya anak gadis, kalau datang laki-laki kepada kamu ingin meminang anakmu, adikmu, tardauna dinahu, akhlaknya baik, agamanya baik, wa khuluquhu fazawwijuhu, nikahkan dia. Ingat, kalau mahar tinggi, zina murah. Mahar dibuat melambung, maka zina akan murah. Anak-anak muda, siapkan karton, turunkan harga mahar. Turunkan harga mahar. Betapa banyak orang-orang yang dulu menikah susah, Allah bukakan pintu rezeki. Saya diundang pengajian konglomerat, orang kaya berat. Ustaz, kata istrinya, waktu kami baru pertama nikah dulu, setiap bertamu ke rumah orang, orang tutup pintu. Kenapa? Karena dia tahu kami mau pinjam beras. Sekarang lihatlah, hebat, megah, mewah. Oleh sebab itu maka orang tua bantu ini anak-anak muda, jangan sampai mereka berzina, berzina, berzina. Saya mau anak saya punya kepribadian dulu, Pak Ustaz. Mobil pribadi, rumah pribadi, ruko pribadi. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan ilmu dengan ikhlas? Ngaji ke guru yang sesuai dengan ilmu dan amal. Ada kiai-kiai kita datang ke Ustaz. Di sini, di Bogor, ada majelis Tafaqquh Fiddin, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Semua sanad-sanad kitab mazhab Syafi'i ada kepalanya. Murid langsung dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Saya pergi ketemu Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ajiz nih, kasih saya ijazah Syekh. Ajaztuka jami'a marwiyati wa kutubi wa mu'allafati.
aku ijazahkan kepada engkau semua kitabku, semua zikir-zikir, semua kitab-kitabku, semua hadis-hadisku, kuriwayatkan untukmu semuanya. Dikasihnya kitab ijazah. Saya tengok dari mana Syekh Ali Jum'ah ngambil ijazah. Ali Jum'ah dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, salah satu gurunya, banyak guru-gurunya yang lain. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, salah satu muridnya adalah Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki. Nanti akan diundang Tabligh Akbar kemarin. Oh, panggil. Belajar, ambil. Bukan saya menafikan kiai-kiai yang lain. Mungkin saya tak kenal, mungkin saya tak tahu. Belajar dari kiai-kiai kita yang mukhlisin, yang baik. Amalkan. Enggak paham nanya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Banyak di daerah Parung, banyak kiai-kiai, habib-habib. Bagaimana cara mensucikan hati dari sifat-sifat yang mengotori hati kita, Pak Ustaz? Lihat dulu, kotornya apa? Penyakitnya apa? Enggak bisa main pukul rata semua. Nih, enggak. Hasad misalnya. Jadi contoh hasad. Hasad dengki. Ngelihat orang mobil baru, kumat jantung koroner. Gimana caranya? Pertama, ucapkan selamat. Salam sama dia, ucapkan selamat. Selamat ya. Oh, itu berat tuh. Kita umurnya sama, kerjanya sama, main bareng. Tapi dia nikah duluan. Nah, itu mengucapkan selamat itu berat. Selamat ya. Maka ucapkan selamat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Dah. Yang kedua, doakan dia. Ah, ini jangan lupa doakan dia. Selesai sholat, ya Allah, ini temanku baru aja menikah. Aku enggak terlalu sakit kalau dia menikah, ya Allah. Yang ku sakitkan, aku suka sama istri dia itu. Tapi dia Valentino Rossi, dia salib aku duluan. Ganti yang lebih kaya, lebih cantik daripada itu, ya Allah. Jangan kuat-kuat, nanti dengar teman sebelah. Oh, ente ada hati ya kan? Pertama, doakan dia langsung. Yang kedua, doakan dia daripada jauh. Dari rumah, dari mana jauh. Yang ketiga, minta kepada Allah selesai wudhu. Wudhu zahir, sudah. Batinnya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Sucikan hati. Wa ja'alni min ibadika salihin. Bagaimana menyikapi seorang kakak yang nanti jadi teroris mau ngebom? Dan saya sering kali dikatakan yang pakai baju syar'i itu suka ngebom. Menyikapi seorang kakak yang nanti melarang adiknya untuk datang ke majelis taklim dengan alasan nanti jadi teroris. Jangan ikut pengajian Ustadz Somad, itu Ustadz teroris. Jangan ikuti kajian Ustadz Dery Sulaiman, itu teroris. Jangan ikuti kajian Ustadz Kiai Haji Dr. Khalil Nafis, itu teroris. Kamu setan. Mana yang lebih bahaya, Mas? Setan apa teroris? Ini orang, dia salah persepsi. Dari mana dia salah persepsi? Salah informasi. Kenapa dia salah informasi? Dia enggak mau tabayun. Yang teroris itu mana? Mana teroris itu? Mana teroris? Oleh sebab itu, kamu hadir di pengajian. Kalau dia enggak mau ke masjid, kamu share. Dia punya nomor WhatsApp kan? Nah, kasih video ceramah Ustaz Abdul Somad. Ini yang kamu bilang teroris. Kirim sama dia sebanyak. Antum kirim 5-10 video. Nanti satu kan dia dengar. Ya, ini teroris nih. Ah, ini wajahnya kan wajah teroris. Menurut kamu ciri teroris itu apa, Mas? Teroris itu berjenggot, berbulu. Sekarang ada teroris yang enggak ada bulunya sama sekali. Asun Wiratu. Teroris, the real teroris. Asun Wiratu. Yang ngomong siapa? Majalah Times Amerika. Jadi ternyata teroris ini harus didudukkan masalah. Saya pernah dengar di salah satu kajian dikatakan saat itu bahwa rahmat Allah ada 100. Yang 99 di antaranya disimpan Allah. Satu rahmat diturunkan Allah. Apakah itu benar? Innalillahi tis'atan, innalillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Lalu diturunkannya satu. Yang satu rahmat itulah rebut-rebutan antara kita dengan gajah. Seandainya tidak ada rahmat pada gajah, kakinya yang besar sudah menginjak anaknya. Sudah lama gajah punah dari atas muka bumi. Seandainya rahmat tidak ada pada harimau,
harimau bertaring yang lapar, melihat anaknya merah, sudah dia terkam anaknya. Sudah lama harimau punah. Tapi harimau punah bukan karena induknya, tapi karena orang yang tidak ada rahmat di hatinya. Dia kuliti itu harimau. Tidak ada sampai hari ini babi memakan anaknya. Walaupun babi itu brutal, haram. Tak ada. Kenapa? Ada rahmat di hati babi. Tapi ketika manusia tak ada rahmat dalam hatinya, anak kandungnya dia buang dalam kresek, dia masukkan ke botol. Dia campakkan ke sungai, dia campakkan. Tak ada rahmat dalam hatinya. Makanya hadis musalsalat bil awwaliyah. Semalam saya satu majelis dengan Habib Umar, saya salaman, "Ustaz, hadis ni musalsalat bil awwaliyah. Setiap meriwayatkan hadis ke murid, pasti hadis ini yang diriwayatkan. Haddatsani syaikhi an syaikhi syaikhi an syaikhi muttasil bis sanadil muttasil ila sahabil jalil Abdullah bin Amr ibn As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Hanya yang punya kasih sayang di hatilah yang mendapatkan rahmat Allah. Kasih sayanglah kepada makhluk yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat yang ada di langit akan sayang kepadamu. Orang yang tidak ada kasih sayang, man la yarham la yurham. Kita melihat pemabuk, pezina, pemerkosa, bukan marah, kita kasih sayang, kasihan sama dia. Ente, saya kasihan tengok ente masuk neraka jahanam, aku mau selamatkan ente. Maka bawaannya bukan ponis. Nahnu du'an la qudat. Kita ini da'i ngajak orang ke surga, bukan hakim yang pakai palu neraka, 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 neraka. Kita ini da'i mengajak orang. Ud'u ila sabil rabbik. Ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata santun, wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Ternyata tadi baru jilid satu. Andai dia perlu didebat, debat dia. Seperti Ustaz Ihsan Mokoginta, seperti Zakir Naik, debat dia. Billati hiya ahsan, dengan cara yang santun. Bagaimana hukumnya menikahi keponakan dari jalur ayah? Saya laki-laki, adik saya laki-laki, adik saya perempuan, adik saya laki-laki punya anak perempuan, saya nikahi dia. Gak boleh, karena dia ponakan saya. Urriman alaikum ummahatukum, mak kamu. Wa banatukum, anak kamu. Wa akhawatukum, saudari kamu perempuan. Wa ammatukum, adik atau kakak ayah kamu. Wa akhawakholatukum, adik atau kakak bibi dari ibu kamu. Wa banatul akhi. Nah, ini gak boleh. Tak boleh kamu menikahi anak saudaramu. Wa banatul ukhti. Tak boleh kamu menikahi anak saudarimu. Itu ponakan kamu. Tak boleh kamu nikahi. Macam enggak ada aja perempuan lain. Banyak perempuan serak-serak di jalan. Pak Ustaz, bagaimana kalau saat tawaf batal wudu karena bersentuhan dengan lawan jenis saat berdesakan? Andai antum berpegang ke mazhab Syafi'i sekalipun enggak batal. Kenapa? Darurat tawaf. Dalam mazhab Syafi'i pun, nanti kalau ada ustaz yang ngajarkan harus pindah mazhab Maliki supaya enggak batal. Enggak perlu pindah mazhab. Walaupun pindah mazhab itu khawatirnya nanti main-main mazhab ini jatuhnya tetap bu'ruhas. Tetap mazhab Syafi'i karena darurat tawaf tetap tidak membatalkan. Jaga, tutup pakai kain semua, kain ihramnya tutup semua, kaki tetap nginjak orang-orang India yang enggak pakai kaos kaki. Darurat tawaf. Apa hukum jadi sales mobil yang makan uang dari keuntungan menawarkan mobil secara kredit kepada konsumen? Ada pekerjaan langsung, ada pekerjaan tak langsung. La'anallahu akilar riba, yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang diberi makan atau yang mewakilkan transaksi. Wa katibahu, yang jadi pegawai penulis administrasinya. Wa syahidaihi, yang jadi dua saksinya. Kulluhum sawa, yang ngajak-ngajak ke riba, ikut jadi riba. Dia ngajak ke riba, ayo riba, ayo riba. Naha Rasulullah an samanil kalbi, Rasul melarang jual beli anjing. Wa mahril baghi, hasil prostitusi, PSK.
wa hulwanil kahin, upah dukun. Dukun kena juga, termasuk majalah-majalah, koran-koran, iklan dukun. Bentuknya macam ustaz casingnya, isinya dukun, penasehat spiritual, hantu. Solusinya apa Pak Ustaz? Apa harus kita keluar? Cari rezeki yang halal. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak terjebak pada yang haram. Apakah bentuk larangan kata jangan dalam Quran memiliki arti yang sama persis seperti jangan kamu makan babi? Apakah sama dengan janganlah kamu bersedih? Ini dibahas dalam ilmu usul fikih. La ta'kulur riba, jangan kamu makan riba, dengan ayat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastamisu wa tusallimu ala ahliha. Sama enggak la di sini tufidul haram dengan di sini tufidul karahah? Maka di situ dibahas dengan ilmu namanya usul fikih. An-nahyu lit-tahrim atau lil-karaha, al-amru lil-wujub atau lil-nadab. Nah, itu dibahas dalam ilmu namanya usul fikih. Dua SKS, 16 tatap muka, potong mid semester, potong tatap muka pertama, potong tatap muka terakhir, libur hujan 2 hari, banjir 2 hari. Baca, jangan lagi harapkan di lokal. Ngaji, minta sama Kiai Haji Dr. Khalil Nafis, kami mau ngaji daurah usul fikih 3 hari. Dari pagi sampai siang sampai sore, usul fikih. Kaji, minta ngaji sama Kiai. Pak Kiai, datang ke pondok-pondok, minta ngaji usul fikih. Halal, haram, makruh, mubah, itu produknya. Mesin yang memproduk itu apa? Usul, usul fikih. Kitab usul fikih yang paling tua ditulis oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama kitabnya Ar-Risalah. Yang menulisnya muridnya namanya Rabi' Al-Muradi. Rabi', ta'al sini Rabi', tolong tulis risalah. Rabi' pun mengambil pena, dia tulis risalah 300 halaman tanpa laptop. Seperti apa beda tingkatan keimanan? Apa boleh menafsirkan Quran sendiri tanpa bimbingan guru? Man qala fil Quran bi ra'yih, siapa yang berani menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, faqad akhta'a, maka dia sudah terkeliru. Maka tafsir dibagi dua, tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi. Bil ma'thur dibagi empat, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan pendapat sahabat, ayat pendapat tabi'in. Bil ma'thur terbagi dua, bil ghairil ma'thur terbagi dua, bil ra'yil mahmud, bil ra'yil mazmum. Maka yang mahmud terpuji, boleh, yang mazmum tercela. Maka mesti berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setan gurunya. Hadisnya sahih tapi pemahamannya saqim karena dia tak berguru. Seperti apa beda tingkatan iman jamaah biasa dengan ulama zaman seperti antum? Ana bukan ulama, ana ustaz. Kan udah dibilang tadi ustaz. Seberapa jauh lagi beda keimanan dengan imam empat mazhab? Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Maka kalau mau dibandingkan iman, seandainya ditimbang iman Abu Bakar dengan iman umat ini, tak bisa setengahnya, kata Nabi SAW. Yazid bertambah, ngumpul dengan orang baik, bersama orang baik, yazid. Di tempat yang baik, yang kus, kumpul dengan orang tak baik, membahas yang tidak baik. Di tempat yang tak baik, no signal. Oleh sebab itu sering-sering bersama orang baik. Iman Abu Bakar paling tinggi, iman Sayyidina Umar. Oh, masalaka Umar fajjan qatu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lewat di suatu jalan, setan akan mutar di jalan yang lain. Takut dia, saking hebatnya iman Umar. Kalau kita, satu trayek, satu oplet sama setan. Oleh sebab itu maka kita pertebal, kita perkuat iman dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah. Menguatkan tauhid sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadis,
qiyamuhu binafsi wahdaniyah, ngaji sama kiai, ngaji sama buya. Lalu setelah itu kemudian memperkuat dengan amal, karena iman tanpa amal tak tumbuh, dia mati, dia sama seperti benih yang tak tumbuh. Ila ustazinal karim Abdul Somad, dumtum fi khairin wa barakah, amin ya rabbal alamin. Apa saja langkah-langkah yang seharusnya ditempuh bagi seorang mahasiswa yang akan belajar ilmu perbandingan mazhab? Pertama, dalami dulu mazhab Syafi'i. Dari mulai yang bawah, Matan Abi Suja, lalu kemudian kitab-kitab bawah, I'anatut Talibin, Fathul Qari, Fathul Mu'in, naik kemudian Mu'alli, ke guru-guru kita masing-masing. Ada perbedaan sedikit antara mazhab Azhar dengan manhaj pondok-pondok di Indonesia, tapi rata-rata kitab itu-itu yang dipakai. Lalu kemudian kitab Imam Nawawi, Raudhatul Talibin, Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Nah ini, kuasai dulu mazhab Syafi'i. Habis itu baru mazhab yang lain, melalui kitab perbandingan mazhab. Yang paling tua ditulis oleh Ibnu Rusy, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Yang lebih sistematis, simple, yang zaman sekarang ditulis oleh Al-Jaziri, Al-Fiqhu alal Madhahibil Arba'ah. Yang lebih besar lagi, lebih banyak, lebih cabangnya lebih komplit, ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Islamic Jurisprudence and Evidence. Nah, ini perbandingan mazhab. Kuasai, tapi berguru tetap. Kalau enggak paham, nanya. Syekh, Ustaz, apa sih Qaul Azhar, Qaul Zohir, Qaul Sohih, Qaul Asoh? Istilah-istilah mazhab itu dibahas di Muqaddimah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jangan baca terjemah. Jangan baca terjemah. Untuk pemahaman umum oke, tapi kalau untuk ngajar tak bisa terjemah. Harus baca kitab aslinya. Bapak-bapak, ibu yang untuk diri sendiri tak masalah, baca buku terjemah. Tapi kalau untuk ngajar, karena banyak kata-kata yang mewakili satu kata bahasa Arab punya 10 wajah yang bisa diucapkan si penerjemah satu, padahal kata-kata itu punya wajah yang lain. Apakah dengan menikah yang kita statusnya masih seorang mahasiswa itu akan memberikan semangat dalam belajar, atau malah sebaliknya? Saya gak tahu, karena saya setelah tamat baru nikah. Tanyalah sama ustad-ustad yang ketika kuliah dia nikah dan sukses, punya pengalaman. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Ini kan ilmu bukan teori. Nanti saya katakan, kamu nikah aja, nanti makin nikah IP kamu bisa 4, tahu-tahu IP-nya 2,0. Ustadz dulu, oh saya setelah selesai. Saya selesai kuliah, selesai S1 di Mesir, selesai S2 di Maroko, pulang baru menikah. Tapi kalau antum, ya kemarin saya ke Mesir, banyak mahasiswa-mahasiswi, orang tuanya mapan, boleh gak kami nikah Pak Ustadz? Oke. Terus belanjanya gimana? Gabungkan antara kiriman bapak kamu sama bapak dia. Bapak-bapak kan jadi banyak. Akhukum fillah, muhibbu Abdus Somad. Muhibbi Abdus Somad. Muhibbu Abdus Somad. Ya, tamam. Akhukum fillah, muhibbu Abdus Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan dari kita mulai jam 8 kurang 15, sekarang jam 10 kurang 15, 2 jam kita bersama, mudah-mudahan menjadi amal soleh insyaallah. Amin. La tad'alana dzamban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala cacat kami tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit berikan kesembuhan, angkat penyakitnya ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang akan menikah, mudahkan urusan pernikahannya, berikan jodoh yang soleh dan solihah. Wala dainan illa qadaitah. Yang dililit hutang, maka lepaskan dari hutangnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah.
yang meninggal dunia, curahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Rabbana filana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, tuan-tuan guru kami.